السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوان الأخوات sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kajian malam ini enggak telat ya. Jadi pas waktunya, mudah-mudahan pas isya juga sudah selesai. Taib. Pada pertemuan sebelumnya, seingat saya kita telah membahas tentang wasiat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan ya kepada ahlul kitab, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan juga ini adalah sebagai wasiat bagi kita, yaitu wasiat yang 10 yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat 151, 152 dan 153 dari surah Al-An'am. Itu yang saya ingat, betul atau tidak? Betul? Ini saya enggak bawa kitabnya karena di mobil, mobilnya masih nginep di bengkel dia. Habis pecah ban di Cibubur. Udah selesai tadi sebetulnya, enggak sempat diambil. Taib. Berarti sekarang masuk ke hadis Ibnu Mas'ud, masih terkait dengan wasiat yang 10 itu. Wasiat yang 10 sebagaimana kita sebutkan sebelumnya adalah bahwa kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Ya kan, itu faedah dari apa? Dari 3 ayat dalam surah Al-An'am. Ayat 153, 11, 152 dan 153. Kemudian qala muallif rahimahullahu taala, قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang stempel beliau tertera di atas wasiat tersebut, hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud potongan surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Katakanlah Muhammad,
Kemarilah kalian, saya membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Hingga firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan biografi singkat tentang sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghabil bin Habib al-Hudhari, sahabiyun jalil, termasuk seorang sahabat yang agung, minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Berarti beliau penduduk Makkah. Min kibari ulama as-sahabah, dan beliau termasuk kibar ulama dari kalangan sahabat. Sahabat itu semuanya alim, tapi tentu kealimannya masing-masing beda satu sama lainnya. Dan di antara kibar ulama, ya di samping tentu khalifah yang empat, adalah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Lazaman Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tuwfiya sanah 32 hijriyah. Beliau mulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat di tahun 32 hijriyah. Artinya 22 tahun setelah Rasulullah wafat. Berarti diperkirakan di zaman sahabat mulai siapa ini? Utsman ya. Bin Affan radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Mas'ud yang kita kenal, orang yang sangat komitmen terhadap hadis Rasulullah SAW, dan beliaulah yang menegur sahabat mulia Utsman ketika tidak menjamak salat di mana? Tidak mengqasar salat di mana? Di Mina pada saat itu. Ya kan? Beliau sempurnakan salatnya. Dan beliau marah. Ya Amirul Mukminin, bukankah engkau pernah haji bersama Rasulullah? Pernah haji bersama Abu Bakar, Umar? Artinya mereka dulu ketika haji itu, ketika di Mina itu mengqasar salat namun tidak dijamak. Ya kan? Ketika di Arafah diqasar dan dijamak. Begitu pula ketika di Muzdalifah diqasar dan dijamak. Marah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud pada saat itu. Tapi setelah dijawab oleh sahabat mulia Utsman, beliau katakan, saya Amirul Mukminin, sementara yang haji bersama kita ini banyak orang yang baru masuk Islam. Jadi khawatir kalau sholatnya duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, di pulang kampung mereka sholat duhurnya 2 rakaat. Dan saat itu zaman fitnah dan sedang digarap oleh Syiah. Ya, begitu pula Khawarij. Banyak fitnah terjadi pada saat itu
Dan orang-orang selama ini tiarap di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat mulia Abu Bakar, Umar, mereka bangkit semua. Berusaha ingin merusak Islam dari dalam dengan menebarkan fitnah. Ya barangkali nanti ketika diutus juru dakwah ke kampung mereka, mendapatkan mereka sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ketika ditegur pasti mereka marah. Karena patokan pada saat itu bagi mereka adalah Amirul Mukminin, Amirul Mukminin saja 2, masa kamu 4? Bisa jadi fitnah kan? Nah, dengan pertimbangan itulah kemudian mereka sahabat mulia Utsman tidak mengqasar salat. Jadi ada pertimbangan. Dan apa yang dilakukan sahabat mulia Utsman adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sebagai wasiat pada sahabat pada saat itu, ketika terjadi perbedaan pendapat, dan diwanti-wanti sama Rasulullah akan terjadinya perbedaan pendapat pasca meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, kata Rasulullah. Sesungguhnya jika kalian salah seorang di antara hidup nanti setelahku akan mendapatkan perbedaan yang cukup besar di tubuh umat Islam ini. Maka Rasulullah pesankan kepada sahabat, dan juga pesan ini berlaku bagi kita, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di adu alaiya bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang hidup sudahku, gigit dengan geraham, jangan sampai lepas. Ini penggalan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat mulia Irbad bin Sariyah. Ini sekilas tentang sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, dan beliau mulazim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang senantiasa yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka dan duka, termasuk ketika bermajlis. Aris termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tahu kapan ayat itu turun gitu kan, dan apa yang apa namanya peristiwa-peristiwa menyertai Rasulullah sallallahu beliau umumnya tahu. Karena aja beliau termasuk kibar ulama sahabat, dan beliau melakukan itu sampai beliau meninggal dunia. Ya kan? Sampai meninggal nyinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan komitmen terhadap sunnahnya ya sampai beliau meninggal di tahun 32 Hijriah. Kurang lebih 22 tahun pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, kemudian wasiat. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang mufradat atau kosakata. Yaitu wasiat, kalau bahasa kita sudah wasiat. Bahasa Indonesia apa wasiat? Pesan ya. Pesan tertulis biasanya. Atau pesan tidak tertulis umumnya kalau mau mati. Padahal wasiat itu bisa dilakukan ketika kita mau bepergian. Yang penting nginap. Rasulullah anjurkan kita untuk menulis wasiat. Termasuk kalau punya istri 2 harus dikasih tahu itu. Karena khawatir nanti tiba-tiba begitu meninggal datang istri dan anak. Berantem kan akhirnya. Karena kita enggak kasih tahu. Walaupun poligami itu adalah ibadah, dan ibadah itu tidak boleh riya, sembunyi-sembunyi enggak apa-apa. Ya kalau ketahuan tinggal minta maaf saja. Enggak ada syarat izin, tapi syaratnya minta maaf. Kalau ketahuan, enggak ketahuan, alhamdulillah. Wasiat adalah amrul muakkad al muqarrar. Jadi perkara yang ditekankan dan ditetapkan. Di antara wasiat ini adalah yang pesan 10 yang terdapat di dalam 3 ayat surah Al-An'am 151, ya kan? 152 dan 153. Ya kan? Kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah, dilarang menyekutukan, dilarang membunuh, dilarang berzina, ya kan? Dan seterusnya.
Itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu berlaku bagi kita. Ya sebab kaidah usul mengatakan al-ibrah bi umumil lafal la bi khususi sabab. Jadi pesan atau pelajaran yang diambil setiap peristiwa itu adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebabnya. Walaupun perintah itu saat itu Allah perintahkan wasiat disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, tetapi pesan ini berlaku bagi kita semua. Karena Al-Qur'an untuk seluruh manusia asli. Wabil khusus adalah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian khatimuhu, khatam cincin bahasa kita. Ya, yang suka dipakai oleh Rasulullah SAW terbuat dari perak, ada tulisannya Allah Rasul Muhammad kan gitu. Dan tradisi ini sampai sekarang dipakai. Ya kan? Khususnya untuk mahkamah biasanya di Saudi itu ada stempel khusus mereka, nama mereka. Dan di kita enggak ada ya. Karena di kita cincinnya biasanya dari batu akik. Tahu antum dibohongin aja. Ini batu cuma ada satu di dunia. Dari mana dia tahu? Emang udah nyelinap ke di seluruh gunung yang ada. Ya kan? Yang dibuat paling dibuat di pabrik kan. Seperti itu. Kita ditipu. Padahal batu itu aslinya enggak ada artinya. Bahkan tidak lebih berharga dibanding roti. Coba kalau antum lapar. Ya kan? Antum dikasih batu akik seharga 1 miliar. Ya kan? Seharga 1 miliar, antum lapar, enggak ada makanan. Lalu kemudian ada roti, antum pilih yang mana? Roti, itu aja enggak ada artinya itu. Cuma disepakati mahal kan begitu. Kadang kita tertipu, banyak tertipu di dunia ini. Mencari uang ya kan susah, tapi dihabiskan hanya untuk beli batu yang enggak ada harganya. Ya kan, akan menjadi berharga tergantung si penjual. Apalagi kalau yang penjualnya muslim, ustaz, masya Allah, ini ada berkahnya. Ada hadisnya, padahal hadis palsu. Jadi khatam. Dan biasanya Rasulullah ketika buang hajat, beliau lepas. Kata sahabat mulia Anas bin Malik, karena tidak mau membawa kalimat, ya kan, agung, kata Allah itu ke dalam tempat yang kotor. Maka dari situ ulama beristimbat hukumnya makruh kita membawa, ya kan, kalimah-kalimah thayyibah atau membaca kalimat-kalimat thayyibah termasuk basmalah misalkan di dalam WC. Kecuali memang tidak ada alternatif lain. Ya kan, karena rumahnya apalagi di Jakarta. Ya kan, tipenya tipe RSSSS gitu ya. Rumah sangat sederhana, sampai selonjoran aja sangat susah sekali. Ya kan, WC ya di situ, ya mungkin kamar mandi juga di situ, mungkin nyuci. Ya termasuk kemudian dapurnya dekat situ juga. Nah itu tidak mengapa kita pada saat berwudu membaca basmalah. Nah makna athar secara global. Ya kan, makna athar. Bisa bilang athar, bisa hadis. Kalau athar itu bisa bersumber dari Rasulullah, bisa bersumber dari selain Rasulullah SAW. Begitu pula hadis. Ada hadis mauquf, kan ada hadis apa marfu. Kalau mau marfu berarti kepada Rasulullah, kalau mauquf pada sahabat. Al-ma'na al-ijma' lil-athar. Jadi makna global asar nih. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud mengingatkan bahwa kalau hendak berwasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berwasiat kecuali dengan hal-hal yang telah Allah taala wasiatkan. Allah telah mewasiatkan apa saja yang disebutkan dalam keseluruhan ayat yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, sampai penutup ayat di surah Al-An'am ayat 153 itu.
Artinya wasiat itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Banyak sekali wasiat yang terjadi dari para orang tua kepada anaknya, sehingga anak kadang-kadang kalau enggak ngerti agama, kadang terpaksa melakukannya. Atau yang sudah kenal sunnah pun terpaksa melakukannya karena tekanan keluarga atau masyarakat. Seperti wasiat, apa yang umumnya dilakukan? Kalau saya meninggal nanti, saya harus ditahlilin. Itu mau lakuin gak? Sekarang bilang enggak. Tapi begitu meninggal gimana Pak Ustadz? Anak udah terdesak, sering terjadi itu. Enggak pulang dikucilin, nanti pulang gimana? Padahal kalau dikatakan tidak, enggak ada masalah sebetulnya. Paling mereka marah cuma sebentar. Ya, bukan hanya itu, mau diproses mandi dan seterusnya gitu. Saya ketika bapak saya meninggal, paman-paman enggak boleh masuk. Ya kan? Kecuali keluarga kecil, itu bahasanya begitu. Enggak ngusir paman, keluar enggak begitu. Keluarga kecil itu berarti kakak adik. Silakan keluar dari rumah. Tunggu di luar saja. Kita yang mandikan. Nanti yang ngapainin semua kita. Ntar digotong, nyolatin juga. Semua itu. Sampai ke masjid. Nah pas giliran saya mau udah sholat, saya suruh tahan. Saya harus ngelihat kuburannya, takut salah. Udah digotong duluan sama mereka. Mulai zikir-zikir kan. Saya larang tetap mereka zikir. Ya sudahlah urusan mereka. Ya kan? Begitu kemudian memang berat itu. Sampai ada yang ngomong di kuburan itu, ini nguburin ayahnya kayak nguburin kucing aja katanya. Ya kita enggak marah, biarin aja. Kenapa mereka tidak mengerti? Ya kan, walaupun orang tua saya enggak berwasiat apa-apa kepada kita, ya diserahkan begitu saja. Tapi ada yang berwasiat, ya kan, mulai kuburannya harus misalnya meninggal di Jakarta, harus dibawa ke Jawa misalnya. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Harus dikuburkan di mana mereka itu meninggal. Kalau Jakarta ya Jakarta. Sebab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di Uhud, ketika para sahabat itu mengusulkan, para sahabat itu dibawa, dibopong ke mana? Ke Baqi. Rasulullah larang. Para sahabat wajan mengusulkan itu karena keistimewaan apa? Baqi. Yang senantiasa mendapatkan doa ampun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tiap malam datang ke sana dan mendoakan mereka. Itu pun dilarang sama Rasulullah, disuruh dikubur di mana? Di Uhud, padahal jaraknya dekat. Paling sekitar ya 5 kiloan. Dan sahabat siap untuk membopong mereka. Andai kata disuruh, dibopong semua. Tapi Rasulullah larang itu. Apalagi ini Masya Allah. Dari Jakarta ke Kalimantan, Kalimantan ke Padang. Bayangkan itu, berapa dana itu. Ya kan? Dan wasiat semacam ini tidak boleh ditaati. Termasuk wasiat-wasiat yang mengandung syirik. Kalau kamu ingin kaya, bapak dulu kaya karena pergi ke Gunung Kawi. Jadi kalau kamu ingin kaya, kesana aja nanti. Itu enggak perlu ditaati. Tahu Gunung Kawi? Mudah-mudahan tuh enggak tahu. Di mana Gunung Kawi? Jawa Timur. Di mana? Di Malang, daerah Malang. Kayaknya pengalaman bapak. Taib. Ya, kalau ada toko-toko Kawi Jaya, Kawi Sukses, berarti itu adalah anggota dari sana itu. Ya kan? Seperti itu. Taib. Yang jelas seluruh wasiat yang bertentangan dengan syariat tidak boleh. Sebab Rasulullah kalau berwasiat selalu wasiat yang sesuai dengan, ya kan, syariat. Kemudian
Adapun hubungan asar ini dengan bab, bahwa asar ini menjelaskan bahwa penyebutan dalam ayat-ayat itu, yaitu di tiga ayat yang tersebut dalam surah Al-An'am tadi, sebagaimana hal itu merupakan wasiat Allah, juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu tidaklah berwasiat kecuali dengan segala hal yang Allah wasiatkan. Ya kan? Kemudian faedah dari perkataan Ibnu Mas'ud. Ini bacain agak sakit matanya. Terang gitu. Belum sembuh total. Masih 70%. Mau minta pakai kacamata karena dokternya enggak bisa, jadi masih turun naik gitu. Ya terpaksa ya begini. Apalagi kalau dari jam 9 sampai jam 1 siang itu tersiksa. Mata sebelah kiri. Sepertinya enggak ada masalah, tapi ada masalah. Pembuluh darahnya pecah 3. Kata dokter itu enggak ada obatnya, enggak mungkin sembuh. Pengobatan hanya berlambat kebutaan. Tapi alhamdulillah, ya kan, herbal dengan izin Allah, muridnya Abu Muhammad itu. Tapi konsultasi dengan beliau, enggak meyakinkan awalnya memang. 4 bulan, alhamdulillah bisa melihat. Akhirnya dokter yang katanya, kok bisa itu Ustaz, gimana? Mana saya ingin ketemu sama herbal. Saya bilang, antum belajar lagi lah. Itu belum lulus dokter, lalu berspesialis beliau. Alhamdulillah, saya umumin itu. Nama-namanya apa? Nomor telepon beliau, saya kasih ke orang-orang yang mau berobat. Masya Allah orangnya luar biasa ini beliau. Banyak bantu orang. Yang penting syaratnya kita enggak harus sholat dan enggak ngerokok. Bagi yang nyunah alhamdulillah enak ya. Bagi yang enggak nyunah lebih baik enggak berobat katanya. Taib, faedah dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ayat yang pertama adalah ahamiyatu hadhil wasayil asr. Jadi pentingnya 10 wasiat. 10 wasiat itu sangat penting. Kalau berkaitan dengan kitab tauhid kita, bahwa pesan dari 10, salah satu dari 10 pesan itu adalah wasiat untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ya kan? Dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan ini memang misi seluruh apa? Seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita jelaskan pada bab sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya. Di mana seluruh nabi misinya satu, yaitu menyeru atau mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan diri dari segala macam bentuk sesembahan selain Allah. Bahkan lebih jauh di awal pertemuan kita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan dari hidup kita adalah hanya mengesakan Allah. Jadi wasiat ini adalah sebagai penegas tentang pentingnya yaitu tauhid dan bahayanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki di dunia ini, mau jabatan, mau harta, mau ilmu, kalau pada akhirnya mati dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada arti seluruh yang kita miliki itu. Sebaliknya dengan tauhid, walaupun kita tidak memiliki harta, kita bukan siapa-siapa, tidak punya kelas sosial, bahkan mungkin budak yang diperjualbelikan seperti sahabat mulia Bilal bin Rabah, tapi karena iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita itu mulia. Semulia Bilal bin Rabah, ya kan? Semulia Bilal bin Rabah. Beliau adalah barang yang diperjualbelikan, tidak punya kelas sosial. Ya kan? Setelah dimerdekakan sahabat mulia Abu Bakar, beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau taat. Dan karenanya kemudian beliau termasuk penghuni surga. Menjadi muadzin Rasulullah SAW yang sangat dirindukan para sahabat pada situ suaranya. Sebaliknya walaupun kita
mungkin lebih kaya dari Qarun, tapi kayaknya enggak mungkin itu. Karena harta Qarun itu sampai ke kapuk. Begitu kita gali sumur, ada emas, dibilang ini harta Qarun. Saking kayanya Qarun sampai hartanya ada di mana-mana. Walaupun itu istilah. Namun karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menafikan Allah menuhankan dirinya, bahwa kekayaan itu karena kepiawaian dia dalam mencarinya, kemudian Allah binasakan dia, Allah tenggelamkan dia. Begitu pula Fir'aun. Kekuasaan yang luar biasa Allah berikan kepadanya, tidak dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah, justru bermaksiat kepada Allah. Alih-alih kemudian dia beribadah kepada Allah, malah justru kemudian dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah tenggelamkan, baru dia mengakui, Allah Subhanahu wa taala yang diimani oleh Bani Israel. Sebagaimana yang tertuang dalam surah Yunus di kisaran ayat 89, 90, 91. Amantu billadhi amanat bihi Bani Israel. Aku telah beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Walaupun kemudian pengakuan itu tidak diterima karena dalam kondisi terdesak dia. Dan Allah menganggap dia termasuk orang-orang yang buat kerusakan selama ini. Tidak ada manusia yang membangkang pada saat itu kecuali dibunuh atau disiksa. Bahkan Nabi Musa AS dikejar-kejar karena menyerukan kepada tauhid yang berseberangan dengan kepentingan dia. Setiap orang yang menyelisih dia dibunuh dan diperangi. Itulah Fir'aun. Dan pada akhirnya menjadi pelajaran bagi kita. Dan Allah abadikan badannya supaya menjadi pelajaran bagi orang yang datang berikutnya. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuma liman khalfaka ayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kami selamatkan badan Anda dan badan Anda supaya menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Dan kita tahu jasad sampai sekarang masih ada di piramid di Mesir sana. Jadi tidak semua orang yang utuh, ini pelajaran juga bagi kita, ketika dapat mayit utuh, jangan kemudian kita katakan di ahli surga, kelapir Fir'aun utuh. Lihat perjalanan hidupnya. Tapi kalau di ahli ibadah, mudah-mudahan itu salah satu bentuk apa bukti, tanda, orang-orang soleh. Tapi tidak selamanya yang utuh itu adalah orang selamat. Di kampung saya ada maling perampok yang kelas kakap, dibunuh nggak bisa, dibacok nggak bisa, akhirnya diikat, gitu kan? Lalu kemudian dibuat lubang, ditanam di dalam kebun. Setelah 5 tahun kemudian digali, masih utuh. Padahal dia mati habis mencuri. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas tidak selamanya orang yang utuh itu selamat, kecuali jasad para nabi. Karena jasad para nabi itu tidak dimakan oleh ulat, oleh tanah. Ya kan? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qalu kaifa tu'radu salatan 'alaykum ya Rasulullah wa qad arimta. Qala inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kul ajsad al-anbiya. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah katakan, perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di hari Jumat. Karena solawat kalian itu disampaikan kepadaku. Bahkan mana solat itu sampai kepadamu ya Rasulullah? Bukankah Anda sudah menjadi tulang belulang, kata sahabat. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi seluruh jasad nabi itu utuh. Jadi kalau jasad para nabi dipastikan orang selamat. Tetapi selain itu tergantung kemudian amal yang mereka lakukan selama hidupnya. Ada jasad-jasad mujahidin seperti di Afghanistan dulu, dia tuh jasadnya yang masih utuh. Dalam cerita saya dapat buku-buku, ya kan, cerita-cerita nyata yang diceritakan oleh para mujahidin, kawan yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu gitu kan. Itu begitu dibongkar masih utuh, bahkan darahnya masih ngalir. Ya, mudah-mudahan itu mati karena membela negara mereka kan, ketika ingin dikuasai oleh penjajah pada saat itu, Uni Soviet. Mudah-mudahan mati syahid mereka.
Tapi kalau yang mati tadi dimati apa habis mencuri ya, atau seperti Fir'aun, pastikan ya, itu adalah su'ul khatimah. Tapi ketika su'ul khatimah seperti mati pencuri tadi, jangan kemudian kita katakan dia penduduk ahli neraka, tidak. Kalau Fir'aun jelas kena berdasarkan dalil. Karena tidak boleh kita menghukumi sesuatu kecuali berdasarkan apa? Dalil. Al-Quran dan Sunnah, apalagi perkara gaib seperti surga dan neraka. Jadi kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita katakan mudah-mudahan di husnul khatimah, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amalnya, dan mudah-mudahan termasuk penghuni surga. Tidak boleh kita katakan karena orang itu mati misalnya berkeringat, lalu kemudian di hari Jumat mati dalam keadaan sholat, oh dia pasti penduduk surga. Enggak boleh. Ya kan? Karena kita enggak tahu. Apa yang dilakukan yang pasti, kita hanya menghukumi berdasarkan fakta lahirnya. Tapi untuk memastikan surga nerakanya, kita tidak boleh. Cuma kita berdoa kepada Allah agar apa yang diimpikan oleh orang itu mudah-mudahan dia husnul khatimah dan masuk surga karenanya. Taib. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW yusi bima awsa bihillah, fa kullu wasiyatin lillahi fahiya wasiyatun lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah berwasiat dengan segala sesuatu yang Allah wasiatkan, maka setiap wasiat Allah juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu tugasnya hanya menyampaikan pesan, wa ma alaika illal balagh. Kalau bahasa kita, tugas semua Muhammad hanya menyampaikan. Jadi konten pesan seluruh wasiat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini khususnya saya himbau bagi ahlul bid'ah, mari kita mulai sekarang adalah sadar dan insaf serta bertaubat. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW saja itu hanya menyampaikan pesan Allah, bukan berasal dari diri pribadinya. Apalagi kita yang kedudukan jauh di bawah Rasulullah SAW dan tidak dikasih wenang Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita harus patuh kepada wasiat-wasiat Allah dan Rasulnya saja, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan jangan mengada-ada. Dan yang ketiga adalah umku ilmi sahabah wa diqqatu fahmihim li kitabillah, yaitu dalam asar ini menunjukkan betapa dalamnya ilmu para sahabat dan detailnya pemahaman mereka terhadap kitabullah. Jadi di mana sahabat mulia, jadi Abdullah bin Mas'ud setelah membaca tiga ayat tadi, beliau katakan bahwa kalau ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-An'am 151, 52 dan 1553. Karena wasiatnya Allah adalah wasiat Rasulullah, dan Rasulullah tidak akan pernah berwasiat kecuali apa yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya hanya menyampaikan pesan. Hanya menyampaikan pesan. Wallahu ta'ala alam. Adzan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu kurang lebih 35 menit bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Jadi kalau dilanjut matanya kena ini pakai apa namanya? HP. Bacaan biasanya kurang terbiasa kita.
agak sakit matanya. Taib, total. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak bertanya berarti siap menjawab pertanyaan. Namanya juga tanya jawab. Bapak mau nanya kayaknya nih. Silakan. Total. Ada pertanyaan silakan. Total. Nah. Gimana gimana? Rasulullah memberikan contoh, Rasulullah kan sholat di unta dalam perjalanan. Apa susahnya Rasulullah turun terus sholat, tapi Rasulullah terus sholat di unta karena itu meningkatkan itu gimana? Baik. Pertanyaannya adalah katanya bahwa ada orang beli rumah dengan KPR dan itu riba. Lalu kemudian ustaznya menjawab boleh dengan alasan bahwa darurat, ya, kesulitan itu akan kemudian apa tadi? Ya, kena darurat maka kemudian menjadi halal. Mungkin kaidahnya ad-daruratu tibul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang itu dalam kondisi darurat itu jadi boleh, ya, seperti itu. Dalilnya bahwa Rasulullah saja sholat di atas unta padahal bisa saja beliau turun, kan begitu. Saya kira antara kasus dalil dan percontohan itu nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Taib, kaidah usulnya benar, ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dalam kondisi lomar terlarang. Contohnya apa? Kalau kita misalkan tersesat di hutan, lalu enggak ada makanan habis, minuman habis. Yang ada misalkan di situ babi. Ya kan? Kalau kita enggak makan, kita udah berikhtiar nyari umbi-umbian enggak dapat, buah-buahan enggak dapat. Sudah berikhtiar maksimal untuk menyambung hidup. Karena kita nggak tahu ke arah mana kita harus turun, mungkin tinggi dan seterusnya gitu, ya. Dan yang ada pada saat itu hanya babi. Kita bunuh, kita makan secukupnya. Padahal hati sebetulnya menolaknya, tapi karena memang kondisinya darurat, taruhannya lah nyawa. Maka dalam kondisi ini boleh kemudian kita makan babi. Bukan berarti daging babi menjadi halal. Paham ini? Karena kondisinya darurat, mau tidak mau. Contoh yang paling gampang misalkan. Kita sudah berisial maksimal untuk mencari dokter spesialis misalkan dalam persalinan istri kita. Pengen cari yang wanita. Ya kan? Qadarullah enggak ada. Sementara istri sudah mau melahirkan. Ketika barangkali kita mungkin penanganan khusus, kan ada wanita yang melahirkan ada penanganan khusus. Mungkin kena bayinya prematur atau apa gitu kan. Ada masalah dengan bayi atau dengan ibunya sehingga perlu penanganan secara profesional. Dan tidak ada pilihan kecuali barangkali di situ adalah dokter laki-laki. Boleh enggak kemudian laki-laki itu menangani istri kita? Boleh, karena dalam kondisi darurat, nyawa taruhannya gitu. Ini baru berlaku kaidah itu di sini. Tapi kalau kemudian KPR itu terlalu maksain sebenarnya, kan masih antum bisa kontrak. Antum apakah kemudian kalau tidak beli dengan KPR itu lalu kemudian antum mati gitu? Kan enggak juga kan? Terkadang orang itu pengen instan, pengen kelihatan wah karena kerjaannya bonafit gitu kan, harus rumahnya, padahal enggak mesti demikian. Antum bisa beli rumah dengan harga murah.
Katakan DP-nya 50 juta, antum bisa beli rumah dengan 50 juta. Cari yang di gang, masih ada kok. Karena dulu, saya, ini tahadus bedema, saya dulu jual beli rumah, kisaran rumah harga 50, 60 sampai 250 juta. Ya kan? Kemudian saya putar sampai jadi banyak. Kemudian diputar lagi. Ini yang muter-muter aja ya. Saya kira bisa. Tapi kalau antum seleranya tinggi, antum harus, apalagi istri yang nuntur kan, pokoknya rumah gak mau kalau digang, pengen jadi komplek. Terpaksalah dengan, itu bukan terpaksa namanya. Antum dipaksa sama istri. Ya kan? Makanya cari istri yang suka puasa Daud. Insya Allah dia nerima apa adanya. Ya tadi saya diminta untuk isi daurah pernikahan, nanti di Blok M. Saya bilang udah sampai perjodohan sekalian. Yang mau ikut silahkan nanti. 3 November. Ya kan, nanti kirim biodata, jodohin kita di situ. Insya Allah kita jodohkan. Mudah-mudahan kita dapat juga. Gak, antum yang belum nikah lah. Ya kan? Jadi banyak cara sebetulnya. Gak mesti kita harus beli rumah yang mewah. Saya sarankan juga guru-guru yang apa ngajar di kita, gajinya pas-pasan, tapi alhamdulillah pas pengen apa bisa. Ya kan? Gak banyak, mungkin lebih gede antum. Saya akalin bagaimana caranya supaya bisa beli rumah. Nanti insya Allah kita akan pikirkan supaya bisa beli rumah. Makanya seleranya turunin deh, biar gak terpaksa, ya kan, beli dengan KPR. Memang beli cash itu berat, termasuk mobil. Karena orang pengen gaya-gayaan, beli mobil mewah harus kredit. Sebetulnya kita mampu, saya bilang kalau kredit, saya 10 juta, 15 juta bisa. Cuma masalahnya kan riba. Cari yang halal, kumpulin dulu bersabar, walaupun pakai sepeda butut, tidak ada masalah. Yang penting antum tenang. Emang dikira yuk, orang yang KPR, tinggal di rumah mewah, mobil mewah, semuanya serba kredit, itu tenang hidupnya? Enggak akan tenang. Begitu anak sakit, pengeluaran udah diperkirakan cukup, ternyata harus ngutang sini, bisa jadi kemudian kejual lagi itu. Ya kan? Yang jelas tidak benar. Jadi riba tetaplah riba. Ya, dan itu haram. Tidak boleh dilakukan. Itu hanya pembenaran dengan cara yang tidak disyariatkan. Dan analoginya tidak pas. Kalau Rasulullah SAW sholat di atas onta itu adalah sholat sunnah. Tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Yang sering dilakukan itu, ya sholat malam atau kemudian, apa namanya, sebelum subuh itu. Ya kan? Tidak pernah sholat malamnya, tidak pernah sholat lima waktu di atas kendaraan. Walaupun sekarang ulama membolehkan kita usah ketika perjalanan jauh dari Indonesia ke Mekah, itu boleh sholat di atas pesawat seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak benar. Mendingan kita bersabar daripada kemudian harus punya rumah tapi dengan cara yang riba. Termasuk berbisnis. Ya kan? Karena mimpi kita terlalu tinggi. Padahal coba antum tanya aja ke tukang tahu yang jualan di pinggir jalan, itu sebulan hasilnya 18 sampai 20 juta. Saya sering nanya itu. Kemarin saya tanya di Cibubur, Pak, berapa sehari habis? Saya enggak nanya berapa untungnya. Alhamdulillah ini 10 kotak, isinya berapa? 100. Habis berapa? 10, berarti 1000. Dijual sekian, udah saya hitung. Oh, Masya Allah, itu gede juga untungnya. Bapak dapat berapa? Sekian. Yang nunggunya aja 3 jutaan gajinya. Yang nunggunya 3 jutaan. Antum bisa buat usaha seperti itu. Kalau antum sekarang kerja di kantor, modal apa, gaji 3 juta, bisa dagang seperti itu. Cuanki, saya tanya, itu bosnya kaya. Tahu cuanki? Cari uang jalan kaki. Yang digotong kemana-mana itu. Kesannya itu, Masya Allah, kayak kumuh, gak dapat, bosnya kaya itu. Saya tanya, ada satu bos punya 42 karyawan. Satu bos punya 42 karyawan.
Setorannya cuma berapa? 20 ribu ke bosnya. Sehari bosnya dapat berapa? 800 ribu. Sebulan berapa? Bosnya tinggal duduk manis. Modal itu paling 300 ribu. Antum bisa. Makanya harus antum kreatif mulai sekarang. Jangan jadi, mohon maaf ini. Jangan berpikir selalu jadi pegawai. Kalau bisa gimana punya pegawai. Walau kecil-kecilan. Rumah itu lewat nanti. Kalau antum jadi pegawai susah. Gaji segitu-gitunya. Gak dinaikin antum demo. Yang salah siapa sebenarnya? Antum. Dan jangan diturunin kepada anak. Nah, nanti kamu sekolahin aja biar langsung kerja. Ya Allah. Jadi PNS jadi impian. Jangan pernah seperti itu. Kalau bisa antum jadi pengusaha. Pengusaha apapun. Pengusaha tahu kek. Saya pernah tanya tukang rongsok. Itu untungnya gede. Kesannya kumuh. Gak berarti kan? Mobilnya BMW ada yang Mercy. Bahkan saya ada kelasnya di pondok. Itu kaya raya. Bahkan ada yang di Jakarta Utara ini. Dia punya Lamborghini. Kaya walaupun sekarang habis duit ketika meninggal ayahnya habis. Karena dia gak bisa ngelanjutin. Karena kerjanya cuma apa? Ya kan pacaran sama artis gitu kan. Biasa anak muda. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala habis hartanya semua. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Jual tempe mendoan bisa. Ya kan? Walaupun dari mendoan nanti antum bisa beli rumah yang gede kayak situ tuh. Paling 2 miliar, 3 miliar kan. Atau yang belum nikah cari janda kaya. Jadi enggak perlu pakai ya kan? Pakai riba, apalagi antum wajahnya lumayan lah. Antum lakulah sama janda ini. Ada ikhwan usia ya enggak sampai 30 tahun nikah dengan janda punya anak 6. Antum mau enggak? Kalau dikasih tahu mau, ya kan? Ternyata jandanya ini punya perusahaan banyak. Alhamdulillah, walaupun usia 59 tahun antum bersyukur. Berarti tinggal 1 tahun bersama antum. Atau merajin-rajin qiyamul lail, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cepat husnul khatimah. Ya kan? Dapat kemudian 1/4 dari total warisan itu. Antum bisa beli rumah tanpa riba. Banyak cara sebenarnya. Ini saya motivasi antum. Saya juga motivasi santri-santri saya. Sebab ada santri yang enggak saya evaluasi ketika menghafal Quran. Kenapa? Anak ini cerdas, enggak mau menghafal Quran. Kemudian saya bawa jalan, saya bawa pengajian, saya ajak makan. Kata dia, Pak Ustadz, terus terang, saya tidak mau, ya kan, menghafal Quran. Dipaksa sama ayah saya. Kenapa kamu enggak mau menghafal Quran? Saya ingin jadi masinis, katanya. Teman saya sekolah di SMP, katanya kalau di pesantren itu masa depannya suram. Kata dia, siapa bilang masa depan pesantren suram? Saya orang pesantren, saya bilang gitu. Saya ceritain sama dia, akhirnya kemudian termotivasi dia. Ya kan, termotivasi. Dan saya motivasi anak-anak itu, Masya Allah. Anak yang hafal Quran, mencari kerjaan, gampang. Tapi saya tidak motivasi mereka dengan cara itu. Banyak cara sebetulnya gitu. Ya kan, nanti suruh buka rumah tafid atau kemudian beli tanah, beli. Banyak hal yang bisa lakukan. Ya kan? Kalau antum punya di 50 juta saja bisa beli rumah. Kalau gak percaya kasih duit ke saya, nanti tinggal di Cibidong sama saya. Kita saya ajarin. Banyak cara sebetulnya. Asal antum bersabar. Dan kemudian juga HP-nya jangan terlalu mahal antum. Kebanyakan kita itu lari ke HP, aksesoris, pakaian, sepatu dan tas, ya kan? Ada anak, Masya Allah, saya lihat tasnya itu Tumi. Saya tahu Tumi itu mahal. Sekitar 5 juta, bahkan ada yang 15 juta. Ya, selalu dibawa kemana-mana. Nilai dia ada di situ. Padahal dompetnya kosong sebenarnya. Saya tahu. Ya kan? Itu gaya hidup yang tinggi, selera terlalu tinggi, sehingga kemudian antum tersiksa sendiri. Tapi kalau antum hidup sederhana, tabung duit, insya Allah nanti bisa
beli rumah, bahkan cari istri gitu kan, yang kira-kira mendukung antum bisa cepat beli rumah, cari yang rajin puasa sunnah itu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Ana izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sunnahnya minum air zam-zam itu kondisi duduk apa berdiri? Taib, pertama berkaitan dengan minum berdiri secara umum, baik air zam-zam atau bukan. Rasulullah memang pernah bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'imah. Ya kan? Hendaklah seorang di antara kalian tidak minum dalam keadaan berdiri. Tapi suatu hari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri. Ketika sahabat menegur, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah minum berdiri. Ya, jadi minum berdiri boleh saja dalam kondisi tertentu. Walaupun jongkok itu jauh lebih bagus dibanding dengan minum berdiri itu secara medis. Ya kan? Kalau minum air zam-zam silakan, antum boleh berdiri, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Buat air zam-zam atau bukan air zam-zam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian athar. Ustaz, athar itu adalah perkataan Nabi. Bisa juga tidak. Jika tidak dari perkataan Nabi, apakah boleh dijadikan dalil? Oh enggak, maksudnya istilah athar. Athar itu menurut istilah ilmu hadis, secara bahasa kan al-athar artinya baqiyatus syai', sisanya sesuatu. Bekas sesuatu disebut athar. Nah, istilah athar ini digunakan sinonim dari hadis. Sama artinya dengan hadis. Ada sebagian ulama mengartikan athar itu ada yang bersumber selain dari sahabat, selain dari Rasulullah, artinya dari sahabat dan tabi'in misalkan. Namun ada yang menggunakan athar juga adalah sinonim dari hadis, artinya sama dengan hadis. Misalkan athar Rasulullah. Makanya di salah satu definisi hadis itu ma'uthira anin Nabi SAW. Kata uthir dari kata athar. Artinya apa yang disebarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, ya kan, persetujuan beliau atau sifat fisik dan apa namanya, dan akhlak beliau, itu adalah hadis atau athar. Itu yang dimaksud. Kalau persoalan di sini apakah kemudian kita boleh menjadikan hujjah kepada selain perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, selama kemudian itu berupa misalkan fatwa atau akwal ulama yang dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, itu istimbat dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu bukan sabda Nabi kan? Ya apa tidak? Bukan sabda Nabi. Ya kan? Tetapi kemudian itu adalah istimbat dari Al-Quran ataupun hadis. Tetapi kalau kemudian itu perkataan murni dari perkataan manusia dan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, wajib kita tinggalkan. Tidak boleh kita taati. Tidak boleh kita taati. Bahkan kalau ada hadis, ada perkataan ulama siapapun, kalau menyelisih Quran dan Sunnah, maka tolak pendapat itu. Ambil Quran dan hadis. Karena sumber hukum Islam, pokoknya cuma dua, yaitu Quran dan hadis, atau ijma qiyas itu adalah pesan tersurat atau pesan tersirat dari Al-Quran dan hadis. Itu istimbat ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz. Suara Ustaz tidak terdengar jelas dan bergema di area akhwat. Bolehkah Ustaz sampaikan kesimpulan kajian pada malam hari ini? Iya, kalau suaminya ada di sini tinggal tanya ke suaminya. Kalau tidak punya suami, ya kasih biodata ke saya, nanti saya kasih. Taib, kesimpulannya tadi bahwa ikan hadis Nabi, apa dari hadis dari athar dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya kan, berwasiat dengan wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu intinya itu. Dan kemudian bahwa wasiat apa? Wasiat Rasulullah SAW di situ itu wasiat yang 10. Ringkasan dalam kajian yang sebelumnya yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 151, 152 dan 1553.
Dan kemudian bahwa pemahaman sahabat itu sangat dalam terhadap Al-Quran ataupun terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud terhadap wasiatnya Rasulullah Sallam. Karena beliau katakan, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Rasulullah Sallam, maka bacalah firman Allah tadi. Al-An'am 151 sampai 153. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya akhir bulan kemarin keguguran dalam usia kandungan 5 bulan. Yang dimana kita tahu usia 5 bulan itu sudah terbentuk janin. Iya betul, ditiupkan ruh yang sempurna dan sudah ditiup ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini saya tanyakan, apakah saya harus mengakikahkan anak saya yang keguguran itu? Wallahu ta'ala alam. Taib. Berkait betul apa yang dikatakan bahwa anak yang keguguran di atas 4 bulan itu diperlakukan seperti apa? Anak yang normal, ya kan? Anak yang sudah lahir dalam keadaan normal lalu meninggal misalkan, yaitu seperti disolatin, ya kan? Kalau bisa dikapanin, dikuburin, disolatin dan dikuburin, seperti itu. Kalau gugur sebelum 4 bulan itu bangkai biasa, buang aja biasa, tidak masalah. Tapi berkaitan dengan masalah akikah, ini khilaf bainal ulama antara diakikahi dengan tidak diakikahi. Sebab kalau kita lihat dari sisi hari, akikah itu sunnahnya di hari ketujuh. Enggak ada akikah di hari ke-1, ke-2, ke-3. Minimal itu hari ke-7. Ya kan? Bagi yang mampu melakukan akikah pada saat itu. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang tidak diakikahi karena anak ini apa? Belum usia 7 hari. Kalau udah 7 hari, boleh diakikahin. Ini belum 7 hari. Kalaupun ada yang membolehkan itu, kena keumuman kullu mauludin itu. Setiap anak yang dilahirkan, ya kan? Setiap anak yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Maka berdasarkan keumuman ini dipahami bahwa setiap anak yang lahir itu termasuk keguguran adalah diakikahi. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang tidak diakikahi kecuali anak itu meninggal sudah masuk usia 7 hari. Sebab akikah itu kan punya cara. Dan kita tahu ibadah dalam Islam itu harus sesuai dengan cara yang disyariatkan. Di antara caranya adalah paling tidak memenuhi 7 hari. Ya kan? Kalau sebelum 7 hari tidak diakikahi, wallahu ta'ala alam. Dan status hukum akikah itu sendiri adalah sunnah muakkadah, tidak wajib. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau tanya. Ana waktu lihat Instagram, baca postingan, kalau membaca Sadaqallahul Azim itu bid'ah. Ana dari kecil terbiasa diajarin baca itu sama guru ngaji ana. Padahal dari kalimat itu kan bagus artinya. Apa bisa dipakai selain setelah baca Al-Quran? Syukuran Ustaz. Untuk membaca Al-Quran itu tidak boleh. Termasuk untuk yang lain tidak boleh. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran itu kan ibadah. Maka caranya harus sesuai dengan cara yang disyariatkan. Apakah pernah Rasulullah SAW setelah baca Al-Quran Sadaqallahul Adzim? Ya kan? Sadaqallahul Adzim, maha benar Allah yang maha agung. Tapi terjemahan Indonesia apa? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu terjemahan yang keliru sebenarnya. Sadaqallahul Adzim. Ya kan? Maha benar Allah. Ya kan? Maha benar Allah yang maha agung. Itu artinya terjemahan literalnya. Dan ini ada kebiasaan. Baik itu di Arab ataupun juga di Indonesia, ikut-ikutan kita. Aslinya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Nah, dalam teori sunnah tarkiyah, ketika ada pendorong untuk dilakukan dan tidak ada penghalang, ya kan, bagi Rasulullah untuk melakukan hal itu, namun Rasulullah enggak melakukan, maka sunnahnya meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Pendorongnya adalah baca Al-Quran. Rasulullah baca Al-Quran dan sering baca Al-Quran, bahkan lebih sering dari kita. Ya, apa tidak?
Namun walaupun demikian Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan setelah baca Al-Quran Sadaqallahul Azim. Padahal tidak ada penghalang. Penghalang itu bisa ada larangan dari Allah, atau mungkin karena beliau sakit gitu kan, tidak mengucapkannya. Tetapi tidak ada penghalang sama sekali. Ada pendorong, namun Rasulullah enggak mengucapkannya. Maka sunnahnya tarkiyah, meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Ketika kita lakukan, maka di situ terjadi bid'ah. Tapi kalau misalkan kita, ya kan, mendengar, pernah membaca atau mendengar bila Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian misalkan ada orang kafir membuat artikel tentang keistimewaan sesuatu, qadarullah, kita baca ayat di Al-Quran, ya kan, lalu kita mengatakan sadaqallahu adzim, betul apa yang dikatakan Allah, boleh apa tidak? Boleh saja, kalau kita hanya sebatas ucapan, maha benar Allah itu, apa yang dikatakan Allah pasti benar, boleh apa tidak begitu? Ya boleh saja, tidak masalah. Tapi ketika menjadi sebuah rutinitas, kalau setiap kali kita baca artikel seperti itu, jadi bid'ah juga kemudian. Tapi kalau hanya sekali, itu tidak masalah, seperti ungkapan menunjukkan bahwa pengakuan kita terhadap apa yang diucapkan Allah itu pasti benar. Misalkan, ketika ada seorang ilmuwan dari Thailand, ada seorang ulama kita, muasir ini, yang membahas tentang mukjizat ilmu di dalam Al-Quran terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 56, seingat saya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nayyat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab innallaha kana azizan hakima. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang kafir ya kan, walladzina kafaru wa kadzdzabu, dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, kami akan lemparkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu matang, gosong, badalnahum juludan ghayra, kami ganti mereka dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadhukul azab. Innallaha kana azizan hakim, supaya mereka merasakan sakit. Diganti kulit supaya merasakan sakit, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ilmuwan muslim ini mengatakan, ini ketika muktamar ke-9 tentang kesehatan di mana? Di Saudi Arabia pada saat itu, kan diundang banyak ilmuwan dari orang kafir termasuk muslim. Beliau katakan bahwa selama ini diyakini kalau reseptor rasa sakit itu hanya otak. Artinya yang merespon sakit itu adalah otak. Ternyata berdasarkan ayat ini, kulit pun bertanggung jawab dengan apa? Rasa sakit itu. Maka sejak itu ilmuwan yang dari Thailand ini masuk Islam karenanya. Lalu kita misalkan mendengarkan berita ini, ya kan, maha benar apa yang Allah firmankan, dan kita itu untuk menguatkan keimanan kita. Boleh saja kita ucapkan itu, tapi tidak boleh dirutinkan setiap kali, ya kan, ada peristiwa-peristiwa semisal ini, misalkan kita mengatakan shadaqallahul adzim. Apalagi kemudian ketika kita membaca Al-Quran merutinkan dengan shadaqallahul adzim. Walaupun maknanya bagus, kalau itu tidak disyariatkan, kan membaca Al-Quran itu ibadah, maka caranya pun harus sesuai dengan yang disyariatkan. Mulai dari makharijul hurufnya gitu kan, kemudian panjang pendeknya, harus seperti yang Rasulullah contohkan. Ya kan, gak boleh dari lebih dari 6 harokat. Kan 1, 2, 4, 6, kan gitu ya, harokat. Maka kita perhatikan itu. Kemudian juga termasuk mungkin kalau misalkan ahli antum baca bisa qiraat, silakan. Aku perhatikan. Kemudian juga masalah waktunya kapan, di mana, cara seperti apa, kita perhatikan itu semua. Ya kan? Tidak boleh bisa baca di atas kuburan, ya enggak boleh kita baca di atas kuburan misalkan. Harus kita perhatikan semua cara. Sebab bid'ah itu bisa terjadi bukan karena amal tidak disyariatkan. Bisa jadi amal itu disyariatkan asalnya menjadi bid'ah dari sisi cara. Dan umumnya kita yang kenal sunnah itu terjebak pada perbuatan bid'ah kebanyakan dari sisi cara. Contoh yang paling gampang, merutinkan sholat 2 rakaat misalkan sebelum isya. Ya kan? Kan Rasul enggak pernah rutinin. Termasuk kemudian merutinkan sholat 2 rakaat sebelum maghrib misalkan, Rasulullah nggak pernah rutinin, pernah lakukan dan beliau jarang kemudian melakukannya. Ketika dirutinkan menjadi bid'ah dari sisi cara.
ya kan? Wallahu ta'ala a'lam. Ada contoh kasus mungkin kalau belum puas misalkan maknanya yang bagus. Seperti doa setelah azan. Kan ada tambahan setelah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wadila wa thumma qama Mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhlibul mi'ad. Kata-kata innaka la tukhlibul mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah menyelisih janji. Maknanya bagus apa tidak? Bagus. Tetapi doa ini kan bagian dari ibadah yang dibaca setelah azan. Yang Rasulullah contohkan itu tanpa menyebut innaka la tukhlibul mi'ad. Dan kata innaka la tukhlibul mi'ad ini adalah tambahan dari seorang rawi, seingat saya namanya Muhammad bin Ali At-Ta'i. Nah, Muhammad bin Ali At-Ta'i, ya, dari seluruh riwayat yang ada tidak ada kata itu. Dan Ali At-Ta'i adalah orang yang thiqah, tapi ketika menyelisih thiqat maka riwayat ini menjadi syadz, sehingga kemudian tidak boleh menjadi tambahan terhadap doa tersebut walaupun maknanya bagus. Kemudian menjadi bidah, ya apa tidak? Nah, kalau yang punya landasan saja ditambah kemudian menjadi bidah karena melebihi dari semestinya, apalagi yang shadaqallahul azim ini tidak pernah sama sekali dicontohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Mau tanya, misal kita mau ada rencana umroh tapi rizkinya baru hanya untuk satu orang aja, bolehkah lainnya saja, bolehkah istrinya saja yang berangkat? Masya Allah, ini suami yang baik. Taib, misalkan ini bisa juga pertanyaan jebakan, boleh enggak perempuan itu musafir, kan begitu ya, sendiri. Tapi tidak langsung pertanyaan itu. Berkait dengan ini masalah khilaf ya, bainal ulama. Kalau dikatakan khilaf itu berarti paling tidak minimal ada dua pendapat. Ada yang membolehkan wanita safar, ada yang tidak membolehkan. Kan begitu. Yang tidak membolehkan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda tusafirul mar'atu illa wa ma'ahu mahramin. Ya kan? Wa la yadkhulu 'alaiha rajul illa wa ma'ahu mahramin. Tidak boleh wanita itu safar kecuali bersama mahramnya. Dan tidak boleh masuk kepada seorang atau ke rumah misalkan seseorang laki-laki kecuali wanita itu bersama mahramnya. Maka termasuk nazar itu harus ada mahram di sampingnya. Jangan dibiarin berdua. Ya kan gitu. Kebanyakan dua biar puas ngomongnya udah nanti berdua masuk ke sana, itu enggak boleh. Ya kan, itu tidak boleh. Harus ditemani sama mahramnya walaupun ikhwannya kadang gemeteran kalau ditemenin apa namanya? Saudaranya. Taib. Nah, kemudian juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang sudah mendaftarkan apa? Perang. Lalu kemudian beliau mengetahui kalau istrinya pengen haji saat itu. Melaporlah sahabat ini kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah sallam, "Jangan temani istrimu haji." Artinya enggak usah ikut perang dulu untuk saat ini, tapi disuruh apa? Mengikuti istrinya menemani haji. Maka dari sini ulama mengatakan bahwa wanita tidak boleh haji, tidak boleh safar kecuali bersama apa? Mahramnya. Nah, yang membolehkan itu dari mana? Yang membolehkan itu dilihat dari sisi ilahnya, itu faktor aman dan tidak amannya. Kan begitu. Kalau wanita aman bepergian dengan sesama muslimat walaupun dia tanpa mahram tapi ada muslimat yang menemaninya, maka kemudian wanita ini khusus untuk safar wajib seperti umrah pertama kali, haji pertama kali, itu ulama dalam madzhab Syafi'i termasuk Malik itu membolehkannya. Nah, kasusnya misalkan seperti kasus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Saudah dan istri beliau sudah meninggal itu Maimunah, ya kan? Di zaman sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mereka haji tanpa mahram, yang menemani mereka adalah sahabat mulia Uthman bin Affan dan kemudian Abdurrahman bin Auf.
ya kan? Lalu bagi misalkan kasus pertanyaan ini, kalau misalkan istrinya, ya kan, istrinya yang didahulukan dalam haji umrah pertama atau haji pertama, ya kan, maka kalau menurut saya, wallahu ta'ala alam, sepanjang kemudian jalan itu aman, ditemani muslimat misalkan, mungkin ada akhwat-akhwat yang satu pengajian bersama dia, kan banyak sekarang terjadi itu, ya silahkan saja, cuman masalahnya adalah nanti masalah pemalsuan data, ya kan, pemalsuan mahram-mahraman nanti itu. Nah kalau di Saudi di atas 40 tahun baru boleh. Kalau istri Anda misalkan sudah di atas 40 tahun itu enggak perlu mahram-mahraman. Tapi ketika sebelum 40 tahun itu biasanya nanti dibuat mahram palsu. Nah ini pemalsuan. Masa mau haji malsuin juga, mau umrah malsuin juga, kan begitu. Kecuali barangkali akhwat yang baru masuk, pernah kita ini, karena dia pengen sekali melihat Ka'bah. Dia masuk Islam hanya beliau seorang diri. Tidak ada satu keluarganya yang muslim. Dan dia sangat merindukan Ka'bah. Lalu kemudian kita diskusi bersama beberapa ustaz, pembimbing semua, bagaimana ini. Ya kan? Dia siapa tahu dengan dia melihat Ka'bah itu menambah, menguatkan apa? Keimanan beliau. Dan ditemani banyak akhwat yang muslimat dan insya Allah amanah. Dan kemudian diputuskan pada saat itu beliau apa? Berangkat. Seperti itu. Dan kita tidak nerima, kalau di travel kita nggak nerima tanpa mahram, kecuali dalam kondisi betul-betul ya seperti kasus-kasus tadi itu, tidak dilonggarkan seperti itu. Kalau travelnya bisnis biasanya ya kan lumayan diuntung, bahkan ada ibu-ibu sama ibu-ibu saja gitu kan ngerumpi gitu, pin ngerumpi ke Mekah tanpa suami mereka pergi, itu tidak diperkenankan walaupun di atas usia misalkan 40 tahun. Ya kecuali kondisi tertentu, misalkan ibu yang sudah tua gitu kan, dan ada yang aman di situ, ada yang amanah, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Itu untuk safar pertama kali. Safar wajib lah. Safar wajib itu bisa safar haji pertama kali, umroh pertama kali, atau safar darurat misalkan seperti ingin menjenguk orang tua yang tidak ada, yang terlantar, misalkan tidak ada yang mengantar kita sementara orang tua kita sakit, perlu pertolongan segera. Maka dalam ini kondisi darurat. Nah di sini baru berlaku tadi ad-daruratu tubihul mahdhurat, ya kan? Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dalam kondisi normal, ya kan? Yang terlarang. Wallahu ta'ala a'lam. Saya anjurkan untuk ini, antum kumpulkan saja duit. Toh sekarang ada yang murah kok, ada yang bahkan ada berangkat dengan 18 juta, 19 juta. Bahkan pernah saya tawarin itu 16 juta, walaupun itu capek, plus capek itu pasti itu. Ya kan, kalau antum punya duit saya sarankan yang eksekutif saja, itu kan enggak tidak terlalu mahal, ada yang di angka 28, 29, kalau 35 udah aman. Ya kan, berdua kan 70, ya enggak usah beli rumah dulu lah. Belum enggak apa-apa jadi kontraktor, yang penting umroh dulu kan gitu bersama istri. Berdoa di sana, insyaallah Allah kabulkan, Allah mudahkan sehingga nanti bisa beli rumah. Tidak mustahil itu. Tidak mustahil. Ya kan, daripada kemudian istri antum disuruh berangkat sendiri lalu merenung di sana gitu kan, tiba-tiba pulang ya kan, jadi masalah dengan antum nanti, antum kenapa begini-begini, ternyata sudah ada gebetan baru. Nah, yang salah siapa kemudian? Antum gak nemenin istri, ya kan? Sabar aja, apalagi kalau masih muda, ya kan, antum coba tabung, insya Allah bisa. Ada seorang, saya pernah membantu orang tawaf dan sa'i pada saat haji, beliau pencar terpecah dari rombongannya, WNH biasa dari Aceh. Saya tanya, masya Allah, dia udah tua, usia 80-an tahun. Haji, bisa haji itu menabung duitnya taruh di bantal, itu puluhan tahun. 2000, 1000 perak kata dia itu. Sampai terkumpul duit cukup untuk WNH 2 orang. Walaupun usia udah 80-an tahun. Tidak masalah, yang penting ke Mekah daripada enggak sama sekali. Ya apa tidak? Sebetulnya banyak cara antum. Apalagi udah ya pengurus begini, pengurus pengajian. Ini bisa buat travel ini. Banyak jemaah ini kan. Banyak pengurus-pengurus pengajian yang sebutnya travel. Banyak. Karena masalah pun akan cari yang murah. Kalau antum mau itu kolektif misalkan 30 orang. Ya kan? Itu bisa antum nego harga itu bisa kalau banyak orang.
itu lebih murah. Antum, saya pengen tempatnya yang begini, maskapai penerbangan yang ini, itu bisa, itu kosnya bisa ditekan. Kenapa itu mahal misalkan? Karena mahal itu bisa ditentukan misalkan tanggalnya. Mau tidak mau terpenuhi atau tidak terpenuhi kan harus berangkat tuh. Terpaksa mahal sehingga menutupi kekurangan itu. Tapi kalau misalkan sudah banyak sekalian, itu biasanya lebih murah. Itu lebih murah. Kalau antum misalkan punya jemaah nih, ya 30 orang, tinggal kasih tahu saya. Nanti saya kasih tahu teman-teman mana yang bisa berangkat murah. Insya Allah bisa. Seperti itu. Ya kan? Kita order ke mereka, hotelnya ini, hotel ini, berapa kira-kira? Yang rate paling paling rendah. Ya paling mereka ambil untung 500 ribu aja lah, capek mereka kan. Enggak ada masalah satu orang. Tapi kan dari sekian ratus orang sampai 800 sampai 1000 ada yang 2000 orang. Kali sekian kan banyak juga akhirnya kan. Ya bagi kita bisa berangkat. Saya pengen juga, pengen sebetulnya buat travel itu biar nanti yang kajin ngaji gitu kan daftarin setahun misalnya, kita bisa berangkatin 1-2, karena 45 orang bisa berangkat 1, bisa, tidak masalah ya kan. Ayo kita buat nanti. Sekarang masih nebang dengan orang lain kita. Tapi Allah Ta'ala alam, saya sarankan tidak berangkat kecuali bersama antum nanti, biar masya Allah ya kan, antum bisa bersama istri di sana menikmati ya kan suka dukanya hidup dan bisa bertemu di sana. Saya terus terang dulu termotivasi ingin segera nikah itu ketika pada saat haji ya kan, saya melihat pasangan muda duduk berdua di mana, di tangga Masjidil Haram. Aduh masya Allah, saya pokoknya pulang ini harus nikah, besok saya bawa istri kan gitu. Akhirnya kita cari dapat juga kan, akhirnya dibawa ke sana begitu. Wallahu ta'ala alam. Taib, kemudian yang selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sujud syukur diperbolehkan dalam syariat Islam? Misal sujud ketika mendapatkan kebahagiaan atau keberkahan atau kelebihan harta, dan atau seorang sujud syukur ketika meminta doa kepada Allah ketika selesai sholat, apakah sujud ini tidak sesuai dan mohon dibantu jawabnya Ustaz. Taib, sujud syukur itu boleh. Ya sujud syukur, rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalkan kita punya yang lama menanti anak, tiba-tiba hamil istri. Sujud syukur kepada Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Walaupun syukur itu sebetulnya cara bersyukur ini ada 3 macam. Ya kan? Pertama, kita meyakini kalau nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah istri tadi misalkan lama enggak punya anak. Ya, berbagai macam ikhtiar dilakukan, kemudian qadar Allah punya, lalu kemudian hamil istri kita. Kita yakini ya kan, bahwa sebab utama istri hamil itu adalah karena Allah, bukan karena ikhtiar kita itu. Ikhtiar itu hanya sebab saja. Ya kan? Dan antum yang enggak punya anak enggak usah panik. Enggak usah panik. Ya kan? Antum barangkali, apalagi yang di menurut medis itu tidak masalah. Karena banyak kasus ya yang saya dapatkan. Ada seorang akhwat 9 tahun tidak punya anak. Sampai suaminya disuruh nikah. Ya kan, sama keluarganya. Ikhtiar maksimal, harta banyak beliau. Dan diponis sama dokter mustahil punya anak. Karena ada, bukan kista aja, ada daging yang menutup rahimnya. Jadi sperma itu enggak akan pernah masuk ke dalam. Ini menurut logika dokter. Apa yang dilakukan istrinya? Dia bertahajud, tahajud, masya Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah, rajin baca Quran, hamil kemudian. Dokter bingung, dari mana masuk ke sperma. Akhirnya kemudian disesar. Tetap tidak diangkat, jangan diangkat. Sampai punya 3 anak. Ya, dalam waktu yang mungkin 3-4 tahun, dia punya 3 anak. Ya kan? Dan kemudian KB setelah itu. Ini masuk ikhtiar, masya Allah. Dokter menurut dokter enggak mungkin. Sama dengan mata saya menurut dokter enggak mungkin sembuh. Tapi Allah ingin kesembuhan. Allah berikan kesembuhan. Ada yang masya Allah dokter, seorang dokter, enggak punya anak. Akhirnya kemudian mereka cerai. Ya kan? Ketika istrinya menikah, punya anak. Dokternya menikah dengan yang lain, punya anak. Masya Allah, Allah berkehendak.
Ya kan? Maka kita, apapun ikhtiar kita, kita harus yakini bahwa itu adalah sebab utamanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat kita punya anak. Kemudian yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Artinya semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tambah, ya kan, kenikmatan itu. Ya kan? Ini syukur yang semestinya dilakukan oleh setiap manusia, setiap muslim. Ya kan? Adapun kemudian sujud syukur itu termasuk bagian dari syukur dengan apa? Dengan perbuatan kita tidak masalah. Wallahu taala alam. Apapun kemudian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya seperti kesembuhan mata seperti saya misalkan, yang menurut logika saya sudah tawakal pada Allah, memang buta butalah gitu kan. Berarti Allah menginginkan sesuatu untuk saya. Sambil bukan berarti saya pasrah, tidak, tetap ikhtiar. Apa yang bisa dilakukan? Ternyata alhamdulillah Allah berikan sembuh walaupun tidak 100%. Ya kalau dibuat baca begini masih keluar air dan biasanya sakit. Makanya saya kalau maksain baca, kalau enggak langsung ke kitab, ini kan cahaya ya. Itu biasanya keluar air mata. Dan tulisan kecil pun agak susah dibaca. Tapi mudah-mudahan bisa sembuh. Mudah-mudahan. Sakit mata itu Masya Allah. Saya baru tahu nikmatnya punya mata setelah sakit. Ya apa tidak? Kita gak tahu nikmatnya sehat kecuali sakit. Taib, wallahu ta'ala alam. Taib, Ustadz, di kampung saya hari Ahad kemarin habis mengadakan pilihan lurah kepala desa. Masing-masing calon itu membagikan uang dan sembako kepada warga dengan tujuan agar dipilih. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Apakah warga juga ikut berdosa menerima uang dan sembako tersebut? Ya kalau kemudian dia ngasih kita gak minta, ya kan? Kan biasanya gak langsung lurahnya kan? Dikasih aja, ya ambil saja. Tapi kalau misalkan dia nuntut kita dengan uang itu harus dipilih dan kita gak milih, nah itu baru bermasalah. Dan sebaiknya tidak diterima, jauh lebih baik. Apalagi kita orang, misalkan, ya orang yang punya. Kecuali barangkali kondisi terdesak, sulit makan, gak ada makanan misalkan. Kondisi terdesak, ya terpaksa mengambilnya misalkan. Sepanjang antum termasuk orang yang mampu, sebaiknya tidak melakukan hal itu. Karena itu ada udang di balik batu. Seperti ada kasus yang sempat viral, dia ngasih karpet ke masjid, enggak dipilih, kalah di situ, akhirnya diambil karpetnya. Iya kan? Itu enggak boleh seperti itu. Sebaiknya antum tidak ambil. Itu jauh lebih baik. Iya kan? Sebatas kehati-hatian. Ustaz, bagaimana hukum nonton bioskop walau film religi? Ingat, film-film religi itu supaya umat Islam, ketika kan mereka itu baca animo masyarakat sekarang kecenderungannya apa. Kalau kecenderungannya film Islam, kemudian untuk biasanya mereka itu tujuannya ganda, ima propaganda supaya umat Islam, ya kan, jauh dari syariat Islam, paling tidak melanggar hukum apa, larangan untuk pacaran. La taqrabuz zina dilanggar. Ya kan? Dan kemudian mendidik anak kenal dengan bioskop. Itu tidak baik. Kecuali misalkan bioskopnya khusus tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Boleh apa tidak? Misalkan cara sholat ditampilkan. Tapi mana ada yang mau nonton? Kecuali antum kita-kita aja. Ya kalau itu tidak masalah, tapi umum yang namanya bioskop itu adalah tempat maksiat, tempat pacaran dan seterusnya. Istilah film islami, apakah pesan mengislami? Apalagi seperti yang The Santri sekarang itu kan? Itu bahaya sekali, itu liberal. Bolehkan pacaran, toleran yang luar biasa gitu kan? Melampaui batas itu berbahaya, entah di bioskop kan, atau nonton, haram, tidak boleh. Ya kan? Dan sebaiknya tidak ke bioskop. Dan tidak boleh ke bioskop. Karena pertama bioskop itu umumnya punya orang kafir. Apalagi yang namanya
ya kan, yang 21. Ya kan? Apapun film yang diputar tidak usah ditonton. Cukup kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah para sahabat, buku-buku banyak kita baca, ajarkan kepada anak-anak. Ya kan, itu jauh lebih mengena dibanding dengan yang ada di bioskop. Itu apalagi tonton-tonton tidak seronok, wadiyatu billah. Wallahu taala alam. Ustaz, apakah perempuan yang baru lahir harus disunat? Adakah dalilnya? Terkait dengan masalah wanita, itu khilaf bainal ulama, tetapi yang dirojihkan wallahu taala alam adalah sunnah bagi laki-laki wajib. Ya kan, bagi laki-laki wajib. Untuk perempuan sunnah. Itu kata Syekh bin Baz rahimallahu taala, wallahu taala alam. Assalamualaikum. Ustaz, apa hukum salat sunnah di waktu terlarang seperti waktu mendekati maghrib? Kalau sunnah yang dimaksud adalah sholat apa namanya, dawatul asbab, seperti misalkan sholat tahiyatul masjid, itu walau waktu terlarang boleh, karena itu tidak terkait dengan waktu. Karena Rasulullah mengatakan idza dakhala akumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah tidak duduk kecuali sebelum sholat dua rakaat. Itu kapan pun termasuk di waktu terlarang. Seperti itu. Atau termasuk seperti misalkan sholat apa? Sukril wudhu, istilah kita. Itu boleh saja dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Ya, tetapi seperti sholat jenazah misalkan, itu tidak diperkenankan. Ya kan? Tapi sholat dawatul asbab itu boleh dilakukan. Ya seperti tahiyatul masjid, sukil wudhu, silakan. Itu tidak masalah. Atau misalkan antum apa namanya, baru bangun, belum sholat asar. Ya kan? Dan itu sudah masuk menjelang maghrib, tapi masih waktu asar misalkan. Sholat boleh atau tidak? Boleh. Karena Rasulullah katakan, man nasiya aw nama an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa atau ketiduran akan suatu salat, maka boleh dia maka hendaklah dia salat kapan dia ingat. Pas bangun langsung salat pada saat itu. Sebab Rasulullah pun salat kapan saja beliau bangun, bisa salat subuh pernah di waktu duha karena ketiduran. Ya, karena ketiduran itu tidak masalah. Wallahu taala alam. Masih ada lagi? Saya kira cukup. Masih ada? Karena biasa sampai jam 9. Masih ada? Fadal. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Juga perkiraan kami pada hari layak kemarin mau mengadakan sholat id sendiri, sudah mencari imamnya, sudah mencari imamnya. Sementara di masjid induk yang terpilih memulai sholat itu sudah ada juga jadwalnya, kontennya siapa, imamnya siapa. Pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi hal seperti itu karena perkembangannya mau mendidik warahmatullahi wabarakatuh. Membuat masjid tandingan di dalam Islam itu haram hukumnya, dan tidak boleh sholat di dalamnya, dan kita tidak boleh berjamaah di dalamnya. Seperti kasus Masjid Dirar yang kemudian dirobohkan pada saat itu sama Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, kalau dan itu jelas gitu kan, karena ini sunnah lalu kemudian dianggap berbeda lalu kemudian dibuat masjid, berarti kan tandingan itu. Itu tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, umumnya gini, saya sarankan kepada teman-teman yang sunnah,
Kalau masjid itu masjid bersama, kan gitu ya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak dialog dengan mereka. Karena biasanya begitu sudah diambil oleh yang zina, semua disikat, kan begitu. Semua jadwal ustad-ustad yang tidak nyunah dibuang. Begitu pula kemudian ketika diambil alih kembali oleh yang tidak nyunah, akhirnya yang nyunah pun dibuang. Dan itu gesekan dan akan turun-temurun seperti itu. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini? Ya kan? Kita harus adil, dalam arti kita kasih keporsi kepada mereka dan jamaahnya cerdaskan. Saya pernah melakukan di beberapa masjid. Saya bilang, biarkan ustadznya itu ngisi. Karena memang lebih dulu dari kita. Ya kan? Lebih dulu dari kita. Tapi jemaahnya nanti disuruh tanya. Ya kan? Suruh catat, suruh rekam. Misalkan ketika dia menyampaikan sesuatu, tanya dalilnya apa. Tanya dalilnya apa. Lama-kelamaan ketika kemudian jemaah itu kritis, nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Imma kemudian dia berubah, ustadznya itu, kemudian mencari dalil dan hati-hati dan tidak menyampaikan kecuali dia mempersiapkan diri. Atau kemudian dia mengundurkan diri. Kalau seperti itu caranya, insya Allah tidak akan ada tuntutan macam-macam. Ada juga di Bekasi, pernah kita isi di sana, dan itu hampir gesekan. Saya bilang, Pak Ustadz, ini ustadznya gak nyunah beliau, gimana? Udah tetap aja suruh ngisi, tapi formatnya kalau selama ini, saya tanya ngaji gimana? Dia ngisi, biasanya kirim dulu apa namanya? Ya biasalah kirim Al-Fatihah, Salawat, atau gitu kan, baru kemudian nanti materi, setelah itu doa panjang. Nah sekarang, ya kan, minta ke beliau untuk mengkaji kitab. Dan doa di penghujung kajian itu udah gak ada. Ganti dengan pertanyaan. Dan itu dilakukan. Setelah dilakukan, jemaahnya mulai kritis. Pak Ustadz, mohon maaf, kami bukan tidak percaya sama Ustadz, pengen dalilnya apa? Ya tidak semua Ustadz juga hafal, termasuk saya kan semua hafal dalil kan. Walaupun kadang-kadang kita tahu apa yang dimaksud itu, tapi lupa dalilnya. Ya kan? Lupa dalilnya. Karena kurang muroja habisnya juga. Atau silap lupa, dan itu manusiawi lah. Ya kan? Oh, mohon maaf, nanti bisa saya bawakan di pertemuan berikutnya, kita catat misalkan seperti itu. Karena sering kemudian ditanya dalil, akhirnya keputusannya apa? Kalian sekarang Wahabi ya, sedikit-dikit dalil. Akhirnya ustadz ini, karena jamaahnya udah kritis, dia enggak mau datang lagi. Saya bilang udah WA saja, telepon pun enggak diangkat, WA pun enggak dijawab. Itu jangan dihapus WA. Dan miss call itu jangan dihapus. Ketika 3 kali dia tidak hadir, udah di miss call, delegasi dan seterusnya, kalau perlu anda datangin ke sana, apa alasan tidak mau? Nanti kemudian ketika 3 kali udah enggak hadir, bilang ke pengurus diganti, baru diganti dengan yang sunnah. Ya kan? Dia tidak bisa nuntut macam, tidak bisa ngapa-ngapain. Toh kita udah kasih kesempatan, tapi beliau yang gak mau, kita undang, gak datang, ini buktinya. Ya kan? Pengurusnya gak bisa ngapa, akhirnya kemudian diganti dengan yang sunnah semua. Ya kan? Juga ada satu masjid di Depok, sama seperti itu. Saya awali dari kunut, awalnya Masya Allah. Pengurusnya bilang, Pak Ustadz, kok kunut? Ini sensitif, udah antum gak usah hadir pada saat kajian. Itu rasa saya masuk dari kunut. Kalau kunut ini gol, nanti kita insya Allah bisa insya Allah kajian lanjutan. Saya minta 4 kali pertemuan. Saya mau capek mengkaji tentang kunut. Apapun hasil dari kajian kita, itu yang kita lakukan. Sepakat? Sepakat. Kecuali ada beberapa orang. Ya kan? Lalu setelah itu alhamdulillah keputusannya tidak kunut. Saya minta, imam mulai pagi ini anda jangan kunut. Kita sudah sepakat. Kalau nanti ada ustadz yang membawakan dalil sahih, nah kita undang di sini, suruh ngisi, ya kan? Kalau memang sahih dalilnya, kita amalkan bersama. Sepakat, sepakat. Saya minta 2 bulan, anda jangan kunut.
dan cari ustaz siapapun yang ngisi di situ untuk menerangkan tentang qunut, tapi dengan dalil hadis sahih dan seterusnya. Dua pekan kemudian datang ustaz dibawa jemaah yang pro dengan qunut, kan begitu. Lalu bilang ke saya, "Pak Ustaz, ya kitab itu banyak. Anda tidak tahu semua kitab." Iya, makanya saya minta cari supaya melengkapi apa yang kita sampaikan. Kalau hadisnya sahih, wallahi saya amalkan. Kalau tidak, ya mari kita jangan Anda ganggu orang untuk tidak qunut. Ada di kitab ini, di kitab ini, sebutkanlah kitab sama dia. Walaupun sebetulnya di laptop saya ada saat itu. Ya udah, Pak Ustaz, kalau gitu saya kitabnya ada, aslinya ada, di laptop saya ada. Tapi bukan besok dan berikutnya antum harus hadir. Saya bawakan. Ya kan? Setelah itu apa yang dikatakan beliau bahwa kita harus qunut, kalau enggak qunut harus sujud sahwi dan segala macam gitu kan. Ternyata di kitab Ihya Ulumuddin yang disebut itu tidak ada. Saya bilang ini kitab saya yang salah dan laptop saya yang salah. Mungkin kitab antum yang benar. Sekarang permintaan saya dari tunjukkan hadis yang sahih, ya kan? Saya turun permintaan saya, tunjukkan apa yang antum katakan itu ada di kitabnya. Karena ini kitab aslinya. Yang di laptop saya cetakannya beda dengan yang asli, tapi isinya sama. Tapi saya yakin punya saya yang salah, punya ustaz benar. Habis isya, saya datang ke beliau, saya bawa apa DKM dan marbot, saya bilang ke beliau, "Pak, tolong anterin, saya pengen ke rumah antum, pengen minjam kitabnya itu." Saya bilang gitu. Apa kata beliau? "Pak Ustaz, mohon maaf, saya dapat warisan dari kakek saya kitab itu 106. 100 kitab terbakar, tinggal 6. Itu 6 pun dipinjam sama kawan saya, di rumah enggak ada kitab sekarang." "Oh ya, saya percaya dengan antum." Ya kan? "Jadi enggak perlu saya ke rumah antum sekarang, tapi selama antum tidak bisa membuktikan apa yang antum katakan itu, antum tolong jangan ganggu orang." Apa kita udah sepakat kita. Ini ada NU, ada Muhammadiyah, saya bilang gitu. Kita sepakat dari awal lah. Kemudian setelah itu apa jemaahnya letuk, "Jangan-jangan beliau mengatakan ini, di kitab ini dia bohongin kita selama ini," katanya. Sempat ribut. Saya hampir ribut, saya mau mundur. Kalau ribut saya enggak mau, saya mundur, saya bilang gitu. Lalu kemudian dibuatlah pemilihan paksa. Qadarullah mereka menang, semua jadwal itu dirubah. Tapi alhamdulillah di situ Allah tunjukkan jamaah-jamaah tadi yang pro qunut itu akhirnya kemudian, "Saya enggak mau sesat lagi, saya enggak mau, saya sudah tua, saya sudah ini. Pokoknya kita harus ngaji lagi." Dia bilang gitu. "Hidayah itu mahal," dan seterusnya. Saya bilang, "Udah, ini masjid kita bersama. Kita minta saja waktu. Kita ngalah. Kapan mereka ngasih, saya siap insyaallah ngisi," saya bilang gitu. Dikasihlah hari Senin. Ya kan, hari-hari Sabtu Minggu itu mereka isi semua. Enggak masalah. Lalu kemudian sambil berjalan dengan waktu, alhamdulillah pengurusnya kemudian sudah mulai kenal sunnah, anaknya yang tadinya kemudian benci sunnah, ya kan, alhamdulillah sekarang diisi sunnah semua. Jadi jangan kemudian kita membiasakan diri ketika ini masjid bersama. Ya kan, lalu tiba-tiba ustadz yang ngisi sudah lama puluhan tahun di situ tiba-tiba main dibuang aja. Ya mana lah orang, coba antum di posisi dia. Ya kan? Makanya cara cerdas itu cerdaskan jemaahnya. Biasakan kemudian misalkan suruh pakai kitab. Ada seorang ustaz, ya kan, cerita sama kita ketika mereka buka apa? Buka pesantren di kampung yang mayoritas itu ahlul bidah. Syarat mereka memberi izin, "Boleh kalian bangun pesantren ini, tapi tokoh kami harus ngisi di situ." Berat kan? Tokohnya artinya sesepuhnya, kiainya atau ustaznya itu ngisi di masjid di pesantren itu. Kata ustaznya, "Siap. Ini yang kita tunggu," katanya. Senanglah mereka, bangunlah pesantren dan tangan jadi. Ya, kemudian udah persiapkan santri-santrinya sudah baca dulu buku itu sebelum dikaji kan. Nanti ditanya di kantor, akhirnya kemudian enggak ngisi lagi beliau karena sering ditanya. Iya kan? Sering ditanya. Setelah kemudian sering ditanya, diundang lagi, enggak mau lagi datang kan? Alhamdulillah enggak pernah ngusik lagi apa. Kita undang beliau tapi enggak mau datang yang terhormat. Silakan, kami terbuka. Ini cara cantik sebetulnya. Iya kan? Daripada bayangkan antum, enggak boleh ngaji, dia alul beda, ngamuklah orang. Iya kan? Dokter itu kalau jujur bisa banyak orang mati bukan karena penyakitnya sebabnya, tapi karena omongan dokter. Coba kalau dokter misal bilang, "Pak, kami sudah ikhtiar menurut tim medis, ini tenaga ahli semua, penyakit bapak itu gak ada obatnya, bapak percuma berobat," ya kan, "lebih baik bapak sekarang banyak istighfar saja, pulang ke rumah
Duit itu wasiatkan saja buat keluarga. Kemarin Pak, enggak gini-gini amat mati Pak. Bapak udah parah banget penyakitnya. Ya kan? Bandingkan dengan ucapan dokter, walaupun sakitnya berat, Pak mohon maaf kami sebagai manusia, memang itu ahli semua. Ya kan? Tapi kami angkat tangan, penyakit Bapak berat betul. Tapi banyak penyakit yang tidak disembuhkan oleh medis, karena manusia terbatas. Allah sembuhkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Bapak minta kepada Allah sambil ikhtiar, insyaallah Allah berikan kesembuhan. Tenang kan? Ada contoh kasus nih. Seorang kolonel, dia cerita sama saya umroh tahun 2006. Umroh tahun 2008 bersama kami. Diponis mati sama tim dokter itu tahun 2006. Tapi 2008 masih hidup. Iya kan? Beliau sangat percaya pada saat itu, stres beliau. 2006, bayangin antum. Udah ditentukan waktunya. Tinggal ngitung waktu kan? Kemudian datang seorang ustadz, dia menceritakan kasus beliau. Dia punya istri, masalah dengan rahim. Hamil, dan kemudian diponis sama dokter, disuruh gugurkan. Beliau bertanya, ini pentingnya ilmu dalam Islam ya. Kata beliau, dok, apakah anak yang ada di rahim ini hidup? Hidup. Kalau gitu kami tawakal ala Allah. Terima kasih saran dokter. Saya sudah sepakat sama istri saya, kita enggak menggugurkannya. Ini berisiko Pak. Ya, enggak masalah. Kata dokter itu, imma anaknya hidup atau ibunya mati. Atau ibunya hidup, anaknya mati. Itu menurut medis. Dia bertawakal kepada Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kata istri, kalau saya mati dalam keadaan melahirkan, syahid. Itu yang diimpikan oleh istrinya. Ya kan? Kalau anaknya meninggal, menjadi syafaat bagi ayahnya. Bagi kedua orang tuanya. Tenang orang yang beriman. Ya apa tidak? Qadar Allah begitu lahir, anak sehat, istri sehat. Dokternya yang bingung. Ya kan? Alhamdulillah anaknya sampai sekarang. Ya udah selesai S1. Lalu muncullah semangat dari bapak yang tadi yang sudah diponis 2006 mati. Alhamdulillah sampai sekarang masih ketemu, Pak. Udah enggak meninggal, Pak. Dia ketawa. Ya kan? Saya ketemu 2008 dan kemarin terakhir ketemu 2018. 10 tahun kemudian, masih panjang 10 tahun itu. Kayaknya bapak insyaallah masih lama, Pak. Masih banyak orang membutuhkan Anda. Dia orang kaya. Ya kan? Masya Allah, orang sering bersedekah dan seterusnya. Itu luar biasa. Ya kan? Kematian itu bukan di tangan dokter. Sehat pun bukan di tangan dokter. Sebab dokter juga ada yang sakit, dokter juga mati. Sekarang bahkan saya tanya, lebih banyak mana orang yang mati di rumah sakit atau di rumah kita? Hah? Di rumah sakit kan? Dibanding di rumah kita, ya apa tidak? Mestinya dokter mencegah mati, ya apa tidak? Bahkan dokter sendiri mati. Bukan berarti kita gak boleh berobat. Itu bagian dari ikhtiar saja. Kalau antum yang dokter, saya sarankan antum jujur. Ya kan? Karena bisa jadi antum menjadi sebab orang itu meninggal secara perlahan. Antum membunuh orang tanpa sadar kan? Ada dokter Masya Allah jujur beliau. Kalau sakit Pak Ustaz, udah bawa aja insya Allah tidak masalah. Kecuali terpaksa baru beliau ngasih obat. Saya bilang kalau dokter seperti antum semua itu bangkrut perusahaan obat. Ya kan? Ada orang yang Masya Allah begitu ngasih apa namanya? Daftar obat. Saya batuk, Pak. Dikasih obat itu banyak sekali. Totalnya 679. Saya masih ingat itu. Seumur-umur itu. Saya telpon dokter spesialis THT. Jemaah kita. Dok, dia dosen di UI. Saya sakit ini, dok. Obatnya banyak banget, Din. Ketawa dia. Ini enggak usah, Pak Ustaz. Ini enggak usah, ini enggak usah, ini enggak usah, ini enggak usah. Nah, kalau ini vitamin enggak apa-apalah, kata dia. Saya datang lagi ke dokter tersebut. Dok, ini katanya enggak usah. Bapak penyakitnya parah. Bapak udah batuk, udah lama ini katanya. Ini parah. Bahaya Bapak. Dok, kamu sekolah spesialis THT-nya dulu di mana dok? Saya bilang gitu. Ini yang ngomong dosen dari UI. Diam dia. Ya kan? Ya sama-sama bis kota enggak boleh saling melewati.
Ya, alhamdulillah kita banyak kenal dokter-dokter dan jurnal, alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillah mereka baik sekali. Jadi kita banyak konsultasi dan mereka termasuk yang herbal. Itu luar biasa herbal itu. Namun sayang belum bisa apa meyakinkan seperti medis meyakinkan kan begitu. Saya bilang tinggal bahasanya yang dikemas, ada tim khusus bagaimana, perlu perjuangan berat. Ya kan, saya khawatir kalau Abu Muhammadnya meninggal siapa menggantikan beliau. Ya kan, itu luar biasa jenius. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, banyak manfaatnya sekali kan. Seperti itu luar biasa beliau. Itu pengobatan bukan alternatif, pengobatan utama yang begitu. Ya dokter alternatif mestinya. Ya kan, karena obat dikasih madu itu obat dari Allah Subhanahu wa taala kan. Sakit perut suruh minum obat kan begitu. Mestinya kedokteran alternatif itu obat utama itu yang dari Allah dan Rasul kayak sahabat atau saudara. Nah, itu obat utama mestinya. Alternatifnya baru ke dokter gitu. Atau kombinasikan kedua, tapi katanya enggak bisa. Tapi saya enggak tahu, cuma saya nanya saja dengan herbalis yang suka nanggarin kita yang bantu kita. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pertemuan ini, walaupun bahasan akhirnya tapi pertanyaannya banyak sekali, banyak tema, banyak masalah, ya mudah-mudahan yang benar itu bisa kita amalkan dan ditaufikkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah dari pribadi saya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.